Jadi saya rasa itu saja yang saya ingin menjawab sikit mengenai saja, isu sikit. Ini. Sikit saya rasa saja. Itu sudah cukup lah yang berhormat. Kami bahas law academy undang-undang ini dengan rasional. Itu dan saya agak wajar itu, untuk menteri itu menyatakan yang berhormat, tidak ada kena-mengena dengan bersih dan law academy ini bukan menjadi pengganti kepada bar council. So dia harus dinyatakan dulu. Kalau tidak, saya nampak tidak saya akan rasa, menghala ke satu pembahasan yang sihat. Ya, kenyataan yang telah pun dikeluar oleh sesiapa saja dalam newspaper seperti yang berhormat saya sedia maklum bahawa kadangkala not the exact wording of the person who said it. Jadi saya rasa ini kena tanya lah, you have to ask from the horse's mouth. Jadi dan juga kenyataan itu sama so, ada jadi urutan ataupun menteri, tidak is up kenyataan to you. Ini tidak benar. Di parlimen ini menteri mewakili kerajaan menyatakan kenyataan yang disebut dalam surat khabar itu tidak benar. Saya tidak maksudnya ada mengatakan maksudnya bukan kerana bersih, bukan kerana bar kaunsel mengambil satu pendirian yang bias atau bukan kerana pendirian AGM dia yang merangsang kerajaan memikir tentang cadangan law academy. Are you categorically denied? There's no link. I am not here saying anything at the moment. You have to ask from the horses. No. You're representing the government. Yeah, is the government, said, see, adakah kerajaan tidak berniat? It's up to you to interpret. No, it's not the up to me. Saya dapat, to nak to dapat the penjelasan dari kerajaan. Adakah kerajaan menyatakan kita sebenarnya nak cadangkan ini tidak ada kena-mena dengan EGM, tidak ada kena-mena dengan pendirian majlis peguam. Yang berhormat Batu telah pun membeli jawapan dalam itu, jadi saya tidak payah mengulang. Saya ingin dapat penjelasan. You already give the answer, itu betul. I cannot answer for the government. Sekarang okay. Ini kerajaan. Jadi terima kasih. I think when the time comes, this is the time to jelaskan. Masih salah bangun ya, Mat. Kita bahas 3 days, 3 hari kita bahas. Yang Batu cukup lah, Yang Batu cukup. Okay. Betul, kita bahas 3 hari untuk dapat jawapan. Yang dah jawapan when the time come, kita akan announce. What is when the time come? This is the time you explain Yang to Mat. Us sama ada pendirian Majlis Peguam dan Malaysian Bar dalam isu besar ini tidak ada kena-mengena dengan cadangan akademik undang-undang. Kalau kerajaan kata memberi undertaking di Dewan Yang Mulia ini, I accept that will be your explanation. Yalah, you want to get away with it. No, yeah. Betul. You want to get away. Adakah ini boleh katakan kerajaan cakap tidak berniat? Terima kasih. Berkaitkan kedua-dua. Kalau itu jawapan dia, saya akan yang terima. Menteri. Dan saya terima akan kasih, menganggap yang berhormat menteri, jawapan di dalam surat khabar ini tidak tepat. Saya akan terima jawapan. Terima kasih kepada yang berhormat Batu. Saya telah pun membeli ucapan penangguhan pada hari Isnin. Jadi apa yang saya telah pun katakan pada hari itu, itulah yang saya tidak akan menambah ataupun mengurangkan apa yang saya telah pun cakap. Terima kasih ya.